Jumpa lagi dengan Mas Bro Painting, pemirsa. Kali ini Mas Bro Painting akan mengecat mobil Chevrolet ya. Chevrolet Orlando warna putih solid sudah memasuki ruang pengecatan. Kita perhatikan satu persatu apa saja yang saya cat. Adalah spakbor depan kiri. Ini adalah bumper depannya. Adalah kap mesinnya ya, bawah dalam, dan ini spakbor depan kanan dan juga pilarnya dan pintu depan kanan. Baiklah, selamat menyaksikan dan mengikuti terus perkembangan channel Mas Bro Painting. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe.
Selamat menyaksikan.
alhamdulillah bisa akhirnya selesai juga ya tahap pengecatan untuk mobil Chevrolet ya, warna putih solid, dan inilah hasilnya di bagian dalam part mesin. Dan ini bumper depannya. Dan ini spakbor depan kiri ya. Sudah terlihat mulus. Terlihat ke sebelah kanan, dan ini sebelah kanannya ya. Dua panel. Ini pilarnya. Tiga panel yang sama pilar ya. Dan jangan lupa di sini dikasih tenor ya, di spray pakai tenor. Dan baiklah, cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Jangan lupa pula ya di pijit tombol loncengnya. Terima kasih.